sebagai bahan yang terbuat dari benang dan biasanya digunakan untuk membuat string busur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Archer, kembali lagi dengan saya Sinta dan saya Disti di MAC Archery Official. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini, jangan lupa buat subscribe di YouTube channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, di video kita kali ini kita akan bahas salah satu bahan yang digunakan untuk string making atau membuat string, yaitu string material ini. Oke, apa itu string material? Apa fungsinya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi string material itu seperti ini. Nah, jadi string material itu merupakan bahan yang digunakan untuk membuat string pada busur. Nah, untuk bahannya itu juga ada berbagai macam jenis dan biasanya disesuaikan dengan selera atau kebutuhan masing-masing macam. Nah, string material ini biasanya terbuat dari bahan benang khusus untuk membuat string busur. Nah, string material ini juga ada berbagai macam pilihan ukuran dan biasanya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing macam. Nah, fungsi dari string material ini yaitu sebagai bahan yang terbuat dari benang dan biasanya digunakan untuk membuat string busur. Nah, sedangkan alat untuk membuat string busur ini biasanya menggunakan alat khusus yang disebut dengan string chip. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang string material. Kalau kalian ingin melengkapi peralatan panahan kalian, bisa banget nih datang di store kami di Magelang Jawa Tengah. Atau Archer juga bisa follow social media kami dengan cara klik link yang ada di description box. Nah, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa buat like, comment, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat and see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.